nyobain pakai 16 inch nih sepeda punya Pak Sabto Evenhorn gas sudah double ternyata teman-teman nih. Masya Allah 16 sudah double ya. Enak-enak juga ternyata sepedanya. Pakai 44T buat nanjak ternyata enteng. 16 inch. Oke, teman-teman mau beli 16 inch? Evenhorn gas 16 inch teman-teman. Masya Allah, apik banget nih. Sepeda nih Pak Sabto Supek Sultan nih. Saya tanya tadi habis 16, wah larang tenang. Bisa dapat motor teman-teman. Saya review short aja teman-teman, ini Evenhorn gas 16 inch. Ini kalau dari bahannya forknya steel, kalau ini aluminium. Keren ya teman-teman, warnanya juga epic. Terus pakai handle posnya yang bukan teleskop, pakai Evenhorn. Pakai bukan adapter, ini pakai kayak ring Letgo. Bannya pakai Swalbe 116, rimnya sudah hidrolis. Nah ini sudah double teman-teman, pakai rimnya MT200, pakai shifternya Tiagra, terus pakai Light Pro. Pedalnya ini keren, ini wheel good, sudah dilipat. Nah ini pakai seat postnya Evenhorn, saddlenya juga lumayan puk, kayak saddle. Oh ini pakai Z18. Nah ini yang keren, 16 inch pakai double crank. Ini ukuran 5644T teman-teman nih. Beda ukurannya. Terus pakai sprocket 36T. Ini speednya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 speed teman-teman, pakai RD Tiagra. FD-nya Tiagra nih, full Tiagra pakai ban Swalbe 1. Apik tenan ini. Gimana teman-teman sepeda spek sultannya Pak Sabto nih? Bisa di lihat. Hubnya pakai Fitz. Ini mereknya baru saya tahu nih teman-teman. Ternyata yang menjadi pembedanya pakai BB keramik Merokai. Yes. Enteng tenan. Nah inilah teman-teman sepeda lipat 16 inch Evenhorn gas yang sudah saya review sedikit dan saya tes, ternyata enteng dan enak ya sebanding dengan harganya sih. Terima kasih, sampai jumpa di bike check sepeda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.